never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Halo Badminton Open 2022. BWF World Tour Super 300. Membahas mengenai hasil pertandingan Halo Open 2022 di hari keempat. Di babak perempat final, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Sobat Sport, bisa langsung like dan subscribe channel ini. Berikut hasil pertandingan di babak perempat final, Halo Open 2022. Di sektor ganda putri, pasangan ganda putri Thailand, Jongkolpan dan Rawinda Prajongjai, menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-15, atas pasangan ganda putri Prancis, Margot Lambert dan Anna Tran. Skor 2-0, Jongkolpan dan Rawinda Prajongjai dari Thailand, melaju ke putaran semifinal Halo Open 2022. Di sektor ganda putra, secara mengejutkan, pasangan nomor satu dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, tumbang di babak delapan besar, setelah kalah rubber game, 21-14, 19-21 dan 21-23, atas pasangan ganda putra Cina Taipei, Li Jiehui dan Yang Pohsuan. Skor 1-2, Li Jiehui dan Yang Pohsuan dari Cina Taipei, melaju ke putaran semifinal Halo Open 2022. Selanjutnya, pasangan ganda putri Cina Taipei, He Suyaqing dan Lin Wangqing, kalah rubber game 17-21, 21-18 dan 8-21, atas pasangan ganda putri India, Teresa Joly dan Gayatri Pullela. Skor 1-2, Teresa Joly dan Gayatri Pullela dari India, melaju ke putaran semifinal Halo Open 2022. Di sektor tunggal putra, tunggal putra Cina Li Sifeng, kalah 2 game langsung, 16-21 dan 16-21, atas tunggal putra Prancis, Thomas Junior Popov. Skor 0-2, Thomas Junior Popov dari Prancis, melaju ke putaran semifinal Halo Open 2022. Di sektor ganda putri, ganda putri Cina, Zhang Suxian dan Zheng Yu, menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-14, atas ganda putri Cina Taipei, Hu Lingfang dan Lin Xiaomin. Skor 2-0, Zhang Suxian dan Zheng Yu dari Cina, melangkah ke putaran semifinal Halo Open 2022. Di sektor ganda putra, ganda putra India, Satwik Sairaj dan Chirag Shetty, kalah 2 game langsung, 17-21 dan 14-21, atas ganda putra Inggris, Ben Len dan Sean Fendi. Skor 0-2, Ben Len dan Sean Fendi dari Inggris, melangkah ke putaran semifinal Halo Open 2022. Di sektor tunggal putra, tunggal putra Cina Taipei, Chou Tianchen, menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-10, atas tunggal putra Thailand, Kun Lafut Fidiksan. Skor 2-0, Chou Tianchen dari Cina Taipei, melaju ke putaran semifinal Halo Open 2022. Demikian update seputar hasil perempat final, Halo Badminton Open 2022, hari keempat, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.